Halo guys, kembali lagi bersama saya Van Oveiro. Sekarang kita bakal membahas Oppo A93s 5G. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa di-subscribe dulu channel ini dan dinyalakan loncengnya guys. Spesifikasi rinci dari Oppo A93s 5G ini telah muncul di China guys. Meskipun ponsel ini tidak akan diluncurkan hingga awal Juli 2021 ini, tetapi ini adalah varian dari Oppo A93 5G dengan chipset yang berbeda, yaitu chipset sekarang ini menggunakan Dimensity yang menggantikan chipset Snapdragon milik dari Oppo A93 guys, seperti halnya Oppo A92 dan Oppo A92s. Chipset MTM833 yang tidak lain adalah MediaTek Dimensity 700 sistem chip hadir di bawah kap perangkat Oppo A93s 5G ini guys. Chipset tersebut akan dikemas dengan RAM sebesar 8GB dan penyimpanan sebesar 128GB atau 256GB guys, sesuai dengan saudara kandungnya. Kapasitas baterai juga tidak berubah pada 5000 mAh dan harusnya diisi dengan pengisian cepat 18 watt melalui port USB Type-C, dan smartphone ini memiliki jack headphone. Oppo A93s 5G juga dilengkapi dengan layar dengan bentangan 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080 pixel dengan aspek rasio 20:9. Meskipun tidak ada kecepatan tentang refresh rate, model smartphone ini sepertinya akan menghasilkan 90 Hz. Pada layarnya terdapat punch hole di kiri atas layar, tersemat kamera selfie sebesar 8MP guys. Kalau untuk kamera utama dari Oppo A93s 5G ini adalah kamera utama 48MP yang digabungkan dengan dua pendukung kamera 2MP guys, sama seperti Oppo A92 5G. Pada bagian belakang dari Oppo A93 5G ini terbuat dari kaca dan seluruh ponselnya berukuran dengan berat 189 gram. Dimensi ini sama dengan ponsel non-S yaitu Oppo A93. Pemindai sidik jarinya dipasang di bagian sampingnya guys. Oppo A93s 5G diperkirakan akan dirilis di China pada 7 Juli 2021. Edisi ponsel ini 128GB dan 256GB. Mungkin harganya berkisaran 1.999 yuan atau sama dengan 4,5 juta rupiah Indonesia guys. Oke guys, kita tunggu saja apakah smartphone ini akan ikut menerjang smartphone 5G di Indonesia atau tidak. Kita tunggu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Van Oveiro, pamit.